aku. Jadi lu sih ngapain tidur-tiduran gitu? Aduh bang, main bola. Kau ganti dulu background nama kau, muka kau. Baru kau. Kau yang ngurusin itu. Aksi juru parkir liar lagi-lagi meresahkan masyarakat Medan, sama halnya dengan yang baru-baru ini viral di media sosial. Video yang diunggah akun Instagram Momedsos viral tersebut memperlihatkan perdebatan antara pemilik toko dan petugas parkir yang memiliki ID card berbeda di salah satu toko di Jalan Katamso, Medan. Video jukir liar cekcok dengan pemilik toko tersebut memperlihatkan perdebatan antara pemilik toko dan petugas parkir yang memiliki ID card berbeda. Terlihat petugas parkir tersebut merasa tersinggung dan berbicara tidak sopan dengan pemilik toko yang merekam kejadian. Alih-alih merasa bersalah dan meminta maaf karena kesalahannya, ia malah terus membela diri dan mengatakan terserah dia bukan urusan pemilik toko. Hingga video tersebut viral, banyak warganet yang menyoroti dan ikut berkomentar atas aksi tukang parkir tersebut. Ngapain tidur-tiduran gitu? Aduh bang, main bola. Kau ganti dulu background nama kau, muka kau. Baru kau. Kau yang ngurus kayak gitu. Ini kalian tengok dulu. Namanya Robinu tapi orangnya gak sama. Nah kalian tengok ini. Tampak gak punya sama santun. Kau yang ngurus. Kau ngurus ini ya, ngurus soal kau. Namanya aku yang jaga, kau lucu. Kau yang jaga, sekarang kau parkir. Mana kartu kau? Kartu apa yang mau kau makan? Kartu kau mana, identitas kau? Kau minta lah sama perusahaan yang lagi diurus. Ya kau gak usah kayak, kau bilang tugas kau putih parkir, betul gak? Mana ini kita tahu? Kita ya udah, kenapa enggak ada otak kayak gini? Nah. Jaga. Nah, apa? Kau mau jaga. Kok lantang kau di sini? Nah, kalau lewat pamer kau banyak duit, aku takut. Nah, terus? Kau jangan sampai ya kau. Kau kamu pikir mulu yang merekam itu? Kau kira aku peduli juga sama kau? Kau jangan sok hebat